Pemimpin muda Indonesia berkewajiban mempersembahkan segenap kemampuan demi kembalinya kehormatan bangsa. Bagi tegaknya kejayaan, kemuliaan, dan terwujudnya cita-cita kemerdekaan. Atas dasar kejujuran dan ketulusan, tanpa ambisi pribadi, apalagi hasrat kotor untuk menguasai. Bahwa pemimpin bukanlah soal jabatan, dan bukan soal posisi struktural. Pemimpin adalah kapasitas, komitmen, kualitas diri, dan tanggung jawab untuk melakukan perubahan bagi lingkungan masyarakat. Bahwa secara sadar, pemimpin muda Indonesia wajib berkomitmen untuk siap menjadi pemimpin dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Bahwa pemimpin muda Indonesia akan tetap berkarya dan bekerja sama dalam mewujudkan cita-cita menjadi pemimpin yang adil dan berintegritas untuk kebangkitan Indonesia yang baru, yang lebih kuat, dan bermartabat. Maka dengan ridho Tuhan yang Maha Kuasa, serta didorong oleh keinginan luhur untuk mewujudkan pemuda aktif, kritis, dan inovatif menuju transformasi peradaban Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.